warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini di sini dari Instastory Ayu Ting Ting. Wow, luar biasa, hari ini Ayu Ting Ting sedang bermain di Grand Mahakam Hotel. Luar biasa penampilan dari Grand Mahakam Hotel, bersih, rapi, dan sejuk sekali. Ternyata pemirsa Grand Mahakam Hotel sudah tidak diragukan lagi keasliannya. Ayu Ting Ting, Lukman Karim, dan Ingenia sedang berada di Grand Mahakam Hotel. Wow, ada apa ya sebenarnya mereka di sana? Apakah hotel ini yang tadinya akan dijadikan sebagai tempat pernikahan Ayu Ting dan Adit Jayusman? Tapi berhubung ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, akhirnya pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman dibatalkan. Dan di sisi lain, Ayu Ting Ting, Krisna Fahrezi, Nurul Ragi Rustami sedang berbuka puasa. Puasa rajab yang Ayu Ting Ting lakukan sudah hampir 2 hari ya. Si Neng Gelis ternyata rajin puasa ya. Sehat selalu buat Neng Depok. Semoga rezekinya semakin lancar dan karirnya semakin dilanjutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Lukman Karim, dan semoga dilancarkan rezekinya untuk Lukman Karim, sang WO yang sangat baik hati serta perhatian. Dan di sisi lain, di sini dari akun Instagram Lukman Karim mengucapkan terima kasih kepada Ayu Ting Ting. New Ayu Ting Ting, makasih udah luangin waktunya untuk bikin video. Sukses dan sehat selalu. Makasih Grand Mahakam. Grand Mahakam Hotel, semoga semuanya dilancarkan. Mas Lukman, Ayu Ting Ting, dan Teh Ango, sehat selalu untuk kalian semua. Dari status Instagram Lukman Karim, banyak sekali komentar berdatangan. Mirja Nasution, cantik, muda, fresh. Semoga sehat selalu dan jodohnya dapat yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Hasan Miftah, alhamdulillah silaturahminya masih terjalin dengan baik tanpa ada perseteruan. Lucy Pujiati, cantik. Maidola Ayu Ting Ting, cantik banget kalian, fresh deh, sukses bahagia selalu semuanya. Kenapa ya kalau lihat wajah Mas Lukman dan istrinya itu adem banget, kelihatan banget mereka orang yang sangat baik. Cantik banget Ayu Ting Ting, sehat dan sukses terus ya Ayu, tetap semangat sayang, Ayu Ting Ting pasti bisa. Masih banyak lagi komentar berdatangan dari para fans Ayu Ting Ting. Melihat Ayu Ting Ting yang sekarang sudah fresh, bangkit, dan move on dari keterpurukannya setelah dinyatakan gagal menikah dengan Adit Jayusman. Sehat selalu Ayu Ting Ting, Lukman Karim, Teh Angga. Semoga semuanya diberikan kelancaran rezeki dan dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi sukses untuk Ayu Ting Ting, Lukman Karim, dan Teh Anya. Semoga selalu diberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.